Okey, bismillah. Assalamualaikum. So hari ni kita akan buat jus. Jus buah putih, halia, lemon, apple cider vinegar dan juga madu. Okey, dia punya cara dia basically untuk setiap bahan ni kita akan buat satu bahagian lah jus dia. Kita akan extract jus dia satu bahagian. Jadi kita daripada sini kita ada empat bahagian. Ini pertama ni garlic, ini halia, lemon, apple cider vinegar dan juga madu ni kemudian. Okay, so antara empat perkara ni ataupun empat ingredient ni kita akan buat sama bahagian daripada segi volume dia. So ada jus lah, ada empat bahagian jus. Ada jus garlic, ada jus halia, jus lemon dan juga jus apple cider vinegar. Semua bahagian sama. Dan bila kita panaskan nanti, kita akan biarkan dia sehingga dia kurang kepada tiga bahagian. So tak kira lah banyak mana bahagian tu, 200ml ke 100 ke sebagainya. Dan hari ni kita akan cuba untuk aim sebanyak 200ml bagi setiap bahan. Okey, dan akhir sekali bila semua dah siap, madu tu dia tiga kalau ini 1200, maka madu tu 3 kali iaitu 600ml yang perlu ditambahkan kepada kepada hasilnya nanti. Okey, so ni dia punya bahan dia. Perkakas dia ini. So kenapa? Ini juicer dia. Murah je kan habis ni. Ini apa benda ni, periuk dia untuk kita untuk kita masak nanti. Ini senduk dia. Ini bekas untuk kita letak kemudian. Okey, semuanya non metric. Okey. So sekarang kita cubakan kita cuba untuk dapatkan jus garlic dulu. Banyak eh. So pasal dia dikering. So untuk dapat 200ml pun kita perlu banyak garlic. Biasanya dalam lebih kurang 20 biji labu lah garlic ni. Dulu saya try buat 7 tapi tak cukup. So nak save biar banyak tak apa. Okey, kita cuba. Okey, sambungan. So itu hasil jus daripada buah putih. Ada jus walaupun kering. So bila kita pakai pakai juicer tu jadi keluar jus dia. So dapat ini lebih daripada 200ml ni. Kita cuma nak 200 je. Actually yang saya pakai tadi pun terlebih sebenarnya. Masih lagi banyak yang lebih tak pernah simpan untuk masak. Okey, so ni hasil hasil jus buah putih. So ini kita akan letak dalam periuk tu. Okey, lupa nak cakap tadi. jus ni memang jus pure buah putih, tak ada campur apa-apa air. So kita tak perlu tapis lah. Pasal apa? Pasal kita punya juicer ni tadi dia dah yellow je tu ni, dia asingkan air dengan dia hempas dia. So itu cuma dia punya jus dia saja. So tak perlu tambah apa-apa air. So sekarang kita akan extract pula jus daripada halia. Okey, itu jus halia pula 200ml juga. So kita akan masukkan dalam periuk tadi. Okey, sekarang lemon pula. Okey, so itu dah siap dah, lemon campur ginger campur dengan garlic. Okey. So ni 3 cup lah ni, 3 bahagian. So kita
lebih kurang ingat level tu. Pasal nanti kita tambah apple cider vinegar jadi 4 bahagian dan kita akan panaskan sampai dia kurang kepada 3 bahagian balik. So lebih kurang lah bagas tu. Okay, 3 bahagian. Alright. So ini apa ni, apple cider vinegar. Saya biasa pakai Bragg's brand ni. Bawah tu kalau nampak lah dia punya keladak tu, nama dia Motherville kayaknya korang dah tengok lah. Okay, so benda tu yang kata bagus. So kita kencang sikit untuk kita ambil penalah tu. Dan kita akan tambahkan 3 bahagian. So tadi kita telah pun buat untuk 200ml satu bahagian. So kita akan tambahkan apa ni, Bragg ni juga sebanyak 300ml. Sorry, 200ml. Okay. So ni ada tanda dia tu. Dia cepat mendak dan guncang balik. Yang lebih kurang betul ni. Okey, yang kita campurkan. Okey. So that is your 4 bahagian ataupun 4 volume. Alright. So next kita akan panaskan dia. Nak kemas dapur jap. Okey, so dah atas api. Api tu very small eh. Yang paling kecil sekali. Okey. Tu api. Minta-minta cukup lah gas. Alright, so kita akan biar dia simmer lebih kurang ini dalam 800ml total. So kita akan biar dia lebih kurang dalam antara 40 minit sampai sejam. Okay, so bolehlah buat apa-apa. Semayang sekejap. Okay, so di tengah simmering tu nampak macam dah cukup dah ni kot. Okay, so ini pun dah lebih kurang 45 minit. So apa kata kita offkan api dia. Okay, so lepas tu kita biarkan sejuk sebelum kita letakkan madu. Alright, so kita biar dia sejuk dulu. Okay, so last step, semua dah sejuk. So ini 400ml madu. Nanti kita akan buat 600ml lah. Pasal tadi apa ni, kita buat 200ml. So madu is 3 parts of it. Okay, so ni botolnya, botol kaca, calung untuk kita masukkan nanti. Alright, so kita masukkan madu ni ke dalam jus tadi yang telah pun sejuk. Okay, so itu rupa dia setelah pun digaul, dia digelap sikit. Alright, banyak tu. Okay, so siap lah tu. Lepas ni kita boleh simpan dan sejukkan dia, letak dalam icebox. Okay. So cara minum dia lepas tiap-tiap pagi, celik mata je tu minum. Itu yang first kali buat. Banyak mana? Ni sudu ni. Okay. Sudu, sudu biasa ni lah. Sudu sup ni. So satu sudu ni. Alright. So selamat mencuba.